بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، نحمده ونستعين به ونستغفره، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، بمرسى فتوى تفيني مليكنا لله kita melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke studio berkaitan dengan masalah-masalah waris. Mari kita lihat pertanyaan masuk ke studio. Silakan bagian admin untuk membacakan pertanyaannya. Dari Junaidi Manokwari. Ibu saya menikah 2 kali. Dari suami pertamanya, ibu saya memiliki 6 anak. Dengan ayah saya, hanya saya seorang. Setelah menikah dengan ayah saya dan mulai agak mapan di Papua, ibu mengajak semua kakak saya dari Pulau Jawa untuk hidup di Papua. Orang tua membeli rumah dengan pekarangan ukuran 20 x 20 meter persegi. Saat ini ayah saya sudah meninggal dan kakak-kakak saya mulai ikut membangun di halaman dan di samping rumah. Kira-kira bagaimana dengan hukum waris tanah tersebut ya Ustadz? Iya. Terima kasih buat penanya yang di Manokwari, Papua ya, Masya Allah, Barakallahu Fik. Di pertanyaan itu dijelaskan bahwa ibunya menikah 2 kali. Dengan suami pertama memiliki 6 anak. Dengan suami kedua, ini suami pertama, suami kedua memiliki 1 anak. Kemudian cerita masalah aset, ini kurang begitu prinsip dalam pembagian bagi saya. Ya, kemudian dengan ayahnya dia ini, lalu si penanya bercerita bahwa ayahnya dia wafat. Nah, ayah yang dia maksud ini adalah berarti suami yang kedua dari ibu ini. Dia ngomong si ayah saya berarti suami yang kedua dari ibu ini. Lalu ayahnya ini wafat. Nah, yang jadi pertanyaan ini kabur tidak jelas adalah, ini yang mau dihitung warisannya siapa? Apakah yang mau dihitung di sini adalah warisannya ibu ini? Atau yang mau dihitung warisannya si ayah? Enggak jelas, ya. Tidak jelas pertanyaannya. Mau dihitung warisan siapa? Oke, saya bikin kemungkinan. Saya kasih warna kuning jika yang wafat ibu. Oke. Jika yang wafat si ibu, berarti ahli warisnya siapa? Ahli warisnya 7 anak ini semua. Berarti jika yang wafat si ibu, maka ahli warisnya adalah 7 anak ini semuanya. Ya, 7 anak ini. Anak dari suami yang pertama 6, anak dari suami yang kedua 1. Berarti ahli warisnya 7-7-nya ini. 7 ini semuanya. Ya, 7-7-nya. Dengan pembagian seperti prinsip syariat, laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Oke. Jika yang wafat itu si ayah, ini yang berwarna beda, jika yang wafat si ayah, maka dari anak yang dapat warisan hanya anak 1 anak ini saja. Dari dia 1 anak ini saja yang dapat warisan. Loh, 6 anak? 6 anak tidak. Kenapa? Karena 6 anak ini bukan dari dia, dari suami yang berbeda. Ya, karena yang wafat adalah suami yang kedua, maka yang dapat warisan anaknya dia, yaitu 1 anak laki-laki ini saja. Jadi anak laki-laki ini saja yang dapat warisan, yang 6 tidak, jika yang wafat itu adalah si ayah. Ya, jika yang mau dihitung warisannya adalah warisan si ayah. Jadi saya ulangi, jika yang mau dihitung warisan si ibu, maka yang dapat adalah 7 anak. Jika yang wafat yang mau dihitung warisan si ayah, maka yang dapat 1 anak ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini dulu bahasan kita tentang jawaban dari pertanyaan yang masuk ke studio. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan kembali menjawab kembali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.